Thank you.
Tetapi dia takut. Dia takut bahwa dia hanya bertindak berdasarkan dorongan hati. Pengadilan yang berlangsung lebih dari 1000 hari dan malam adalah bukti kegigihannya. Kerja kerasnya membuahkan hasil, dan dia akhirnya bisa kembali dengan kecantikan ini di tangannya. Baik, aku mendeklarasikan pasangan sukses pertama dari Sigat Fated Dead Festival tahun ini. Mereka adalah Yuanen Yehui dan Xie Xie. Selamat, kamu berdua akan menerima berkah Dewa Laut dan Harapan Baik Akademi. Aku berharap kamu berdua ditakdirkan untuk 3 reinkarnasi dan hidup bahagia selamanya. Bintik-bintik cahaya muncul dari pantai Sigat Lake yang jauh, dan meledak menjadi kembang api yang menyilaukan di langit. Senyum dan pipi di wajah Xie Xie benar-benar menghilang di bawah cahaya kembang api. Dia memegang tangan Yuanen Yehui saat dia berbicara dengan lembut, Yuanen, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Aku pasti akan melakukannya. Aku akan melindungi kamu dengan hidup aku, dan aku bersedia menyerahkan seluruh dunia untuk kamu. Aku mencintaimu dan aku tulus. Kamu satu-satunya orang yang aku cintai dalam hidup ini. Petik 2. Yuanen Yehui menatapnya linglung. Penampilannya yang tulus membuat hatinya bergetar lembut. Dia menundukkan kepalanya dengan sedikit rasa malu. Ham, Xie Xie tidak bisa mengendalikan emosinya lagi karena dia tiba-tiba membuka lengannya dan memeluknya. Kali ini, dia tidak mendorongnya tetapi memeluk pinggangnya. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Da-da, bye-bye.